Pak Ganjar, terima kasih sudah bergabung dengan kita pada saat ini. Memang kita bisa mengidentifikasi terkait dengan indeks kerentanan provinsi terhadap COVID-19. Saya kira data yang disampaikan tadi, para pejabat tertinggi di daerah, maka diharapkan dengan penuh kehati-hatian. Saya Yura Sarul, pendidikan redaksi data-data, akan menemani masa karantina Anda dengan sajian dialog. Ya, sahabat Kata Data, episode kali ini akan mengangkat tema siapa mudik di tengah pandemi. Halo, selamat pagi. Apa kabar sahabat Kata Data? Semoga Anda selalu sehat. Dan jangan lupa untuk terus menjalankan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kembali Anda menyaksikan Kata Data Forum Virtual Series dan kali ini bersama saya, Ari Mega Prastiwi, yang akan menemani Anda selama 90 menit ke depan. Nah, kita sedang memasuki musim kemarau dan diskusi kita kali ini adalah membahas terkait ancaman kebakaran hutan dan lahan di tengah pandemi yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda berakhir.
Selain tayangan ini dapat Anda lihat di Zoom webinar, juga Anda dapat saksikan di YouTube Katadata Indonesia, juga di YouTube Madani Berkelanjutan dan lewat website katadata.co.id. Anda juga bisa berpartisipasi dalam diskusi kita kali ini dengan berkomentar dan mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A di aplikasi Zoom Anda. Atau Anda juga bisa memasukkan di kolom chat YouTube Katadata Indonesia, tapi jangan lupa untuk sebutkan nama Anda, domisili, serta pertanyaan ditujukan kepada siapa. Dan sahabat Katadata, acara diskusi virtual pagi ini merupakan kerjasama antara Katadata dengan Ford Foundation dan Madani Berkelanjutan. Ya, sahabat Katadata, langsung saja ya saya perkenalkan para pembicara kita pagi ini. Sudah ada bersama saya, ada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Bapak Doni Monardo. Kemudian ada Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Mas Teguh Surya. Serta ada Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Sutarmiji. Dan juga ada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung atau P3ML Kemenkes, Ibu Wiendra Woworuntu. Apa kabar Bapak, Ibu, dan Mas? Sehat semuanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke, semua bisa dengar suara saya di sini? Iya. Bisa, Pak. Mas Teguh dan Pak Dodi dan Pak Sutarmiji sudah bisa dengar serta Ibu Wendra? Dengan saya. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Ya, sebenarnya ada satu pembicara yang di dalam diskusi ini yaitu Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Bapak Ruwanda Agung Sugardiman, namun tidak dapat hadir karena satu dan lainnya. Cuma hanya saja ini tidak akan mengubah esensi dari diskusi kita kali ini ya, Bapak Ibu pembicara sekalian. Oke. Nah, sejak sebelum saya memasuki diskusi, saya ingin sedikit bridging bahwa sejak tahun 1990-an hingga sekarang, bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi langganan tetap hampir setiap tahunnya di Indonesia. Kajian Yayasan Madani Berkelanjutan menemukan bahwa kejadian karhutla ini erat sekali dengan aktivitas izin hutan tanaman industri dan sawit. Dan mayoritas kebakaran juga terjadi di ekosistem gambut yang ini jelas-jelas sulit dipadamkan. Sebagai gambaran saja, pada tahun 2019 lalu, total luas lahan yang terbakar di Indonesia mencapai 1,6 juta hektar. Ini menyebabkan kerugian mencapai 72 triliun rupiah. Dan saat ini kita sudah memasuki musim kemarau yang artinya risiko terjadi karhutla kembali meningkat. Dan kondisi semakin sulit karena Indonesia ini masih menghadapi pandemi COVID-19. Jelas akan memperparah dampak karhutla. Namun sebelum masuk ke diskusi seperti saya katakan tadi, saya akan mengajak Anda semua flashback ke tahun 2019 lalu bagaimana bencana karhutla di Indonesia terjadi. Dan saya ingin juga melihat bagaimana respon pemerintah kala itu serta dampak yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Berikut tayangannya. Kita lihat luasannya besar sekali, ya, ini terorganisasi. Perlu kita ingatkan agar pencegahan oleh desa, oleh camat, oleh bupati, oleh Babinsa, oleh Babinkamtibmas, Polsek, Koramil, itu adalah yang pertama harus dikerjakan pencegahan.
Ya, Anda sudah bisa menyaksikan betapa luar biasa dampak dari karhutla pada 2019 lalu. Sekarang kita sudah di bulan Agustus. Indonesia telah memasuki musim kemarau dan kalau Anda rasakan mungkin daerah Anda sudah mulai jarang hujan. Tentunya ada sedikit kekhawatiran terutama di daerah yang rawan dengan karhutla, akankah kebakaran hutan dan lahan akan terjadi lagi? Apalagi saat ini kita tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Jelas, ancaman ganda ada di depan mata kita. Nah, bersama saya sudah ada Mas Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan. Mas Teguh, apa kabar? Baik, Mbak Ari. Halo, Mas Teguh, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik, kabar baik. Alhamdulillah, sehat ya, Mas ya? Sehat, karena kan kita ada di Jakarta, jauh dari karhutla. Oke. Okay. Ya, Mas Teguh tadi kita sudah saksikan bersama-sama video karhutla 2019 ya. Kira-kira di tahun 2020 ini di tengah pandemi yang masih berlangsung, mungkinkah karhutla akan kembali melanda tanah air? Dan kalau boleh Mas Teguh beberkan temuan dan analisis Madani terkait pemetaan area rawan terbakar ataupun ada area potensi terbakar lainnya. Silakan Mas Teguh. Baik, terima kasih Mbak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan yang telah hadir di webinar hari ini. Yang saya hormati Bapak Sutarmiji, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Yang juga saya hormati Bapak Doni Manardo, Kepala BNPB. Selamat pagi Bapak, selamat bertugas. Yang saya hormati Ibu Wiendra Wawuruntu ya, Direktur P3. Ya, selamat pagi, Pak. Pagi, salam kenal, Bu. Iya. Izinkan saya untuk pertama kali mengawali diskusi kita pada pagi hari ini untuk berbagi informasi dan kajian kami terkait dengan karhutla 2020 bersamaan dengan kita dalam situasi menghadapi pandemi. Share screen saya bisa dilihat ya Bapak-Ibu sekalian? Bisa. Silakan Mas Teguh. Baik. Bapak-Ibu sekalian, bulan ini bulan Agustus ya, jadi tepat 75 tahun Indonesia merdeka. Kita merdeka 75 tahun. Dan kita juga harus sadar 30 tahun sudah terjadi karhutla ini. Jadi hampir dari setengah kemerdekaan ini, kita habiskan untuk menyelesaikan, untuk menghentikan bencana karhutla. Jadi bencana karhutla ini sudah menghabiskan setengah dari usia kemerdekaan kita, hampir dari itu ya. Namun karhutla terus berlangsung. Nah, ini tentu memunculkan pertanyaan bagi kita semua. Siapkah kita hadapi karhutla di tahun 2020 ini bersama dengan ancaman atau serangan pandemi COVID-19? Nah, pertanyaan ini tentu bukan hanya untuk para narasumber, tapi buat kita semua. Karena kita semua berhak untuk menjawab pertanyaan ini dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi agar karhutla ini bisa dicegah di tahun ini. Nah, kenapa nggak bisa ini? Nah, baik. Nah, saya awali dengan 5 strategi pemerintah di tahun 2020 dalam menghadapi karhutla. Dan ini nanti bisa digali lebih banyak oleh Pak Doni tentunya dan Ibu Wenda dan narasumber lainnya, Pak Sutarmiji ya. Jadi sebagaimana kita ketahui hari ini pemerintah fokus pada 5 strategi untuk mengantisipasi karhutla dan ancaman pandemi COVID-19. 1, melalui penataan ekosistem gambut. 2, pengawasan oleh aparat daerah. 3, pengawasan area rawan hotspot dengan sistem dashboard. 4, pengerahan instansi terkait menjaga tinggi air gambut. Dan 5, pengintegrasian data kasus suspek. Nah, pertanyaan yang kemudian, apakah 5 strategi ini sudah pada track yang benar dan mampu mencegah ancaman ganda karhutla dan COVID-19? Misalnya kita lihat penataan ekosistem gambut. Menjadi pertanyaan semua kita di Republik ini bahwasannya 31 Desember 2020, masa tugas Badan Restorasi Gambut selesai. Dan kita perlu kejelasan bagaimana gambut upaya restorasi gambut tetap pulih sehingga gambut tetap basah, kemudian bisa berkontribusi pada pencegahan karhutla. Nah, hari ini
belum ada kabar yang begitu jelas. Jadi strategi nomor satu ini sangat ada erat kaitannya dengan keberlanjutan upaya restorasi gambut. Begitu juga dengan strategi yang nomor empat. Nah, kalau pengawasan oleh aparat, tentu saya tidak akan membahas banyak ya. Nanti bisa didiskusikan dalam sesi tanya jawab. Begitu juga dengan pengintegrasian data kasus suspek dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan lima strategi di atas menjadi sangat bijaksana kalau kita melihat juga bagaimana alokasi anggaran penanganan karhutlah dari tahun ke tahun. Jadi kami melihat dan sejalan dengan video dari kami sampaikan di awal tadi, bagaimana Pak Jokowi dengan sangat lugas mengatakan upaya aparat belum optimal untuk menghentikan atau mencegah karhutlah. Bagi kami, upaya aparat untuk penanggulangan karhutlah sudah cukup optimal, tapi hanya pada pemadaman api dan konteks pemadaman api, belum pada aspek pencegahan. Sementara di tahun ini dan tahun selanjutnya, harusnya komitmen kita ditingkatkan bukan hanya pada penanggulangan kebakaran atau pemadaman api, tetapi pada pencegahan. Makanya kami sepakat sekali dengan prioritas pertama tadi, upaya pemulihan ekosistem gambut, memulihkan hutan-hutan sudah rusak itu menjadi prioritas. Tapi sayangnya, kalau lihat dari postur anggaran, itu upaya pencegahan masih sangat jauh. Karena kalau lihat dari postur anggaran ini, dari 2016 sampai 2020 itu sangat berkaitan dengan upaya penanggulangan saja atau pemadaman api. Jadi mengingat luas kebakaran ini berkurang dari sejak 2016 sampai dengan 2019, maka biaya anggaran, alokasi anggaran pun untuk penanganan karhutlah berkurang. Seharusnya dengan situasi hari ini, alokasi anggaran untuk penanganan karhutlah ini semakin tinggi karena kita masih butuh upaya yang cukup besar untuk memulihkan gambut dan memulihkan hutan yang rusak. Karena dari penelitian kami jelas sekali lebih dari 60% kawasan-kawasan yang terbakar ini merupakan kawasan-kawasan yang telah berubah fungsinya dari hutan ke non-hutan dan sudah berubah fungsinya dari gambut yang dulunya kondisi baik sekarang menjadi lebih buruk. Dan tantangannya di saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 itu ada empat hal. Pertama, alokasi anggaran, SDM, dan peralatan bergeser ke penanggulangan COVID. Kemudian porsi penjagaan pusat dan daerah berbalik menjadi 30 dan 70. Jadi beban daerah itu lebih besar untuk menangani ini dari segi anggarannya. Ketiga, tentu asap karhutlah ini meningkatkan kerentanan infeksi COVID-19. Nah, ini bisa dibahas oleh Ibu Wirendra harapannya. Dan dampak PHK dan PSBB tingkatkan kegiatan pembakaran untuk membuka lahan. Nah, sekarang kita masuk ke teknis yang ditanyakan oleh moderator tadi, karhutlah kembali ancam Indonesia. Nah, Bapak-Ibu sekalian, sekarang mari kita lihat empat provinsi yang paling berpotensi terbakar di 2020. Jadi kami sudah melakukan analisis dengan pendekatan area rawan terbakar dan area berpotensi terbakar. Nah, ini adalah provinsi-provinsi dengan meng-highlight 3 kabupaten utama yang sangat berpotensi terbakar. Jadi kalau dari analisis kami itu, dari provinsi-provinsi yang sangat berpotensi terbakar itu ada Provinsi Riau, Kepri, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara. Nah, kalau lihat di sini, kita mulai dari Sumatera Utara saja, ini adalah kabupaten-kabupaten yang sangat berpotensi terbakar. Jadi ini ada indikasi dari analisis kerapatan hotspot, titik panas ya, dan kami menemukan Sumatera Utara ada 3 kabupaten yang sangat berpotensi terbakar. Begitu juga Riau, ada 3 kabupaten, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Kepulauan Riau, kemudian Kalimantan Timur. Nah, kenapa pendekatan ini penting? Nah, dari pendekatan area paling berpotensi terbakar ini, kami sudah uji tingkat kebenarannya dengan data Benskar atau data jejak terbakar, luasan terbakar dari data Sipongi milik pemerintah atau KLHK. Nah, itu mendekati 90%. Jadi area-area yang terbakar sampai dengan 25 Juli 2020 itu 90%-nya tepat dengan prediksi yang ada di area berpotensi terbakar. Nah, harapannya dengan analisis ini kami bisa berkontribusi kepada pemerintah untuk bisa melakukan mitigasi, karena
angka-angka ini dan sebaran wilayah yang setelah kami identifikasi harapannya bisa memberikan fokus utama bagi pemerintah untuk mengerahkan segala sumber daya dan upaya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Sebagaimana yang kalau kita melihat contoh di Kalimantan Barat, itu per 25 Juli 646 hektar terbakar ya, Pak Sutarmiji. Nah, di 10 Agustus itu peningkatannya cepat sekali, ada 2.500 hektar lahan yang sudah terbakar. Ini bukan data Madani, ini bukan data CSU, tapi ini data pemerintah, resmi dari pemerintah, Sipongi ya, KLHK. Jadi, jika indikasi area berpotensi terbakar ini tidak diseriusi, kami khawatir kita kehilangan kesempatan untuk mencegah meluasnya karhutlah di tahun ini, apalagi di tengah ancaman pandemi. Nah, dari kajian kami juga, kami melihat tren karhutlah dari 5 tahun terakhir, ya, 2015 sampai 2019. Dan kami menemukan ada 4 pola, ada 4 level kejadian karhutlah di Indonesia. Satu dipengaruhi oleh ekosistem gambut. Jadi kawasan-kawasan yang terbakar dalam 5 tahun terakhir itu merupakan kawasan-kawasan yang memiliki ekosistem gambut dan wilayah prioritas restorasi gambut. Makanya upaya restorasi gambut itu menjadi penting. Yang kedua, mengalami kebakaran berulang setiap tahunnya. Ketiga, berada sekitar izin sawit dan hutan tanaman industri. Jadi ada kontribusi juga izin-izin ya terkait dengan kawasan yang terbakar. Kemudian menunjukkan ada peningkatan jumlah titik panas selama Januari-Juli 2020. Nah, kalau lihat polanya sendiri, itu berdasarkan luas terbakar 2019, jadi 63% dari karhutlah 2019 itu merupakan area baru. Jadi ada total semua 1,6 juta hektar terbakar di 2019. Nah, 1 juta hektarnya merupakan area baru yang terbakar. Jadi dia bukan kebakaran yang berulang gitu. Jadi tentu ini harus menjadi perhatian bersama, ada kepentingan apa di sana. Kemudian 44,1% itu berada di ekosistem gambut. 28%-nya berada di sekitar izin sawit dan HTI, sementara 27% berada di dalam izin sawit, HTI, dan PH. Dan 75%-nya berada di tutupan lahan yang langganan terbakar sejak 2015. Jadi di sini jelas poin dari kami adalah jika kita ingin menghentikan bencana karhutlah ini, maka kuncinya adalah mengembalikan fungsi ekosistem hutan tadi dan gambut. Karena 75% itu berada di lahan terbakarnya di kawasan-kawasan hutan yang sudah rusak dan gambut yang sudah rusak. Nah, bagaimana risiko karhutlah di tengah krisis corona? Jadi, mari kita lihat. Nah, ini kami memandupadankan antara level kewaspadaan COVID-19 dari data kawal COVID di 6 provinsi paling rentan karhutlah. Jadi, kalau di awal ada area berpotensi terbakar atau APT, yang di sini kita melihat area paling rentan atau rawan karhutlah. Nah, area rawan karhutlah ini didapat dari analisis jejak terbakar dalam 5 tahun terakhir. Kemudian kita menemukan polanya, dan kemudian kita tumpang susunkan dengan level kewaspadaan. Jadi di sini ada 6 provinsi yang paling rawan karhutlah, itu ada Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Dengan level kewaspadaan beragam ya, jadi rata-rata ada level kewaspadaan tingkat 1, kemudian sampai dengan tingkat 3. Nah, hal ini penting untuk kita ketahui, jadi 6 provinsi ini memiliki situasi yang sangat rumit tentunya, karena di satu sisi rawan karhutlah, di satu sisi harus waspada menghadapi ancaman pandemi COVID-19. Nanti bagaimana provinsi-provinsi ini menghadapi situasi ini, tentu kita bisa ulas salah satunya dengan Bapak Sutarmiji ya. Nah, ini sedikit informasi bagaimana faktor penilaian kerentanan yang kami lakukan. Tadi area paling rawan terbakar 2020 itu berdasarkan jejak terbakar 2015-2019, keberadaan gambut dan sebaran perizinan. Kemudian indeks kewaspadaan COVID itu berdasarkan perhitungan total kontak erat, kasus suspek, kasus konfirmasi, dan seterusnya. Ini data dari kawal COVID.
Nah, kalau kita lihat di tingkat daerah, bagaimana upaya pemerintah daerah mengantisipasi karhutla? Ini secara umum saja, dan kita bisa gali lebih dalam nanti dalam sesi dialog bersama Pak Doni dan Pak Sutarmiji tentunya. Nah, kalau di Provinsi Riau, persiapannya mengoptimalkan dashboard lancang kuning ya. Jadi, prioritasnya pada keterbukaan informasi dan data. Kemudian di Kalimantan Tengah memprioritaskan wilayah karhutla berulang. Kemudian di Kalimantan Barat mensosialisasikan sanksi bagi oknum pembakaran. Sumatera Selatan mengalokasikan dana cukup besar 37 miliar, tapi apakah ini sepadan dengan ancaman ganda hari ini? Jambi menetapkan satu siaga darurat karhutla selama 90 hari dan Sumatera Utara Bapak Ibu sekalian memperkuat tim terpadu. Nah, catatan lain dari kami yang hendak kami sampaikan di sini adalah bahwasannya persoalan karhutla ini kan sudah lebih kurang 38 tahun terjadi, Pak. Persoalannya sama, tindakannya sama. Jadi makanya kami berpikir progresnya begitu lambat. Jadi kami berharap perlu ada satu inovasi atau terobosan baru agar persoalan lama ini, persoalan karhutla ini bisa selesai dan progres penjagaan karhutla ini bisa lebih maju. 2015 ke 2019 itu dari 2016 ke 2018 cukup turun ya. Kita berhasil, bisa dikatakan berhasil menurunkan laju atau luasan karhutla. Tapi di 2019 itu meningkat lagi dan khawatir 2020. Nah, kami percayai kenapa periode 2016-2018 itu karhutla bisa turun bukan hanya faktor iklim tetapi juga ada upaya yang serius, ada inovasi baru yang dilakukan pemerintah yaitu merestorasi gambut. Nah, tetapi hari ini sebagai penutup ingin saya tekankan di sini upaya sekali lagi upaya restorasi gambut ini di atas kertas menjadi prioritas tetapi di lapangan reality check-nya masih terseok-seok di sana sini dan dokumen resmi dari RPJMN 2020-2024 jelas mengatakan progres restorasi gambut sangat kecil ya hanya 8% di wilayah konsesi dan 77% di wilayah non konsesi. Nah, ini menandakan apa? Masih banyak PR kita, masih banyak upaya yang harus dilakukan, inovasi-inovasi yang harus dilakukan untuk mencegah karhutla di tahun 2020 bersamaan dengan hadirnya pandemi COVID-19. Saya pikir itu pengantar dari kami, Mbak Ari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam Mas Teguh. Terima kasih penjelasannya. Jadi kalau saya bisa merangkumkan sedikit, ada tiga daerah potensi yang rawan kebakaran, yaitu Riau, kemudian Kepri, dan Kalimantan Timur, serta Sumatera Utara. Dan yang paling rawan ada 6 provinsi, yaitu Sumut, Riau, Jambi, Kalteng, dan Kaltim, di mana situasinya sangat rawan dan memerlukan penanganan lebih lanjut, terutama ini dalam kondisi pandemi yang tengah berlangsung. Juga disebutkan pula bahwa sebenarnya dari kebakaran 2019 lalu dengan luas 1,6 juta hektar, 63%-nya itu adalah lahan baru begitu ya Mas ya. Dan ini harus seharusnya menjadi perhatian bagi kita semua dan tidak akan terulang terutama di tahun 2020 yang ada ancaman ganda tersebut. Juga ditekankan bahwa sebenarnya Indonesia itu pernah mengalami penurunan kebakaran hutan yaitu 2015 hingga 2018 karena ada salah satu inovasinya yaitu merestorasi gambut. Nah, ini jadi catatan Madani bahwa sejatinya ke depannya ini harus menjadi tidak hanya sebagai catatan di kertas saja, tapi juga harus dilanjutkan. Nah, ini seperti saya ucapkan tadi dan kita dalam suasana pandemi seperti ini. Ancaman kebakaran hutan dan kemudian ada COVID-19 yang masih terus berlangsung. Jelas ini bukan hal yang main-main dan saya ingin mengetahui bagaimana mitigasi kita terutama daerah-daerah yang rawan atau berpotensi kebakar sementara di daerah itu zona merah atau zona kuning COVID-19. Bersama saya sudah ada Ibu Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung atau P3ML, Ibu Windra Wawuruntu. Ibu, selamat pagi. Selamat
Pagi, Bu. Oke, okay. Ibu, sebelumnya ini saya menyapa dulu Pak Sutarmiji yang rupanya sudah masuk ke Zoom kita. Oke, okay, Pak Sutarmiji, apa kabar? Jawabnya apa? Ya. Baik, dan Pak Doni juga sudah bergabung bersama kita di Zoom kali ini ya. Pak Doni, apa kabar? Oke, okay. Baik. Pak Doni mungkin masih di mute, bisa di unmute? Sudah clear, okay, Mbak. Bu Hari, ya, bagaimana suara saya? Betul, Bapak, saya dengar sekali, jelas sekali suara Bapak. Baik, Ibu, tadi saya mestinya ke Ibu, tapi karena Pak Doni dan Pak Sutarmiji sudah gabung, saya boleh ke Pak Doni dulu ya, ya Ibu ya. Ya, Pak Doni, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan Mas Teguh terkait dengan sejumlah area yang rawan dan berpotensi kebakar. Dan bagaimana sementara kita tengah di pandemi COVID-19 masih berlangsung nih Bapak. Ini saya ingin mengetahui bagaimana mitigasi atau strategi pemerintah dalam hal ini BNPB mengenai kondisi yang karhutlah 2020 dan kemungkinan tahun eksepsional ini nih Pak. Kita masih menghadapi pandemi COVID ini. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Sutarmiji, para narasumber, Mas Teguh, Ibu Wendra, dan beberapa narasumber lain yang hadir, mungkin sudah hadir. Para peserta webinar sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Kepala BNPB, walaupun masih menangani COVID, tetapi ini cukup paralel dengan apa yang sekarang sedang kita hadapi, menangani COVID dan juga kebakaran. Bencana yang tidak pernah berhenti sepanjang tahun itu adalah kekeringan dan basah, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kemudian banjir-banjir bandang, tanah longsor. Ada juga sekarang mengalami peningkatan, yaitu peralihan musim dari musim kering ke musim hujan. Itu mengalami peningkatan juga adalah angin puting beliung yang semakin lama kita lihat kerusakannya semakin besar dan korban jiwa dan kerugian harta benda juga semakin bertambah. Mbak Ari, saya izin untuk menanyakan slide. Sejak tahun yang lalu, ketika mengawali terjadinya tugas sebagai Kepala BNPB, saya hampir menghabiskan waktu sebagian besar di Riau. Karena Riau sepanjang beberapa tahun terakhir selalu menjadi ranking pertama luas lahan yang terbakar. Dalam berbagai kesempatan juga saya berkunjung ke beberapa provinsi, termasuk di tempatnya Bapak Gubernur Kalimantan Barat. Nah, di sini berdasarkan data-data yang telah kami kumpulkan, termasuk pakar di bidang gambut, mengatakan 99% kebakaran itu diakibatkan oleh perilaku manusia. Artinya manusia yang bakar. Hanya 1% saja yang penyebabnya karena non-manusia, itu alam. Bahkan salah satu pakar dari UGM mengatakan atau mengoreksi penjelasan saya, Pak Doni, bukan 99%, salah, tetapi 100%. Beda dengan beberapa negara yang memang penyebabnya adalah karena faktor alam, karena gesekan jenis kayu-kayu tertentu, terutama kayu eukaliptus dan pinus. Nah, kemudian 80% lahan yang terbakar itu pada akhirnya jadi kebun. Ini nanti Pak Gubernur tahu persis apa yang terjadi, bisa menjelaskan di lapang apa kesempatan ini. Kemudian tahun lalu kebakaran mencapai 1,6 juta hektar. Tayangkan coba. 1,6 juta hektar dan yang tertinggi atau terluas adalah wilayah Sumatera Selatan. Nomor duanya adalah Kalimantan Tengah. Namun untuk luas gambut yang paling besar yang terbakar adalah Kalimantan Tengah, yaitu mencapai 183.000 hektar lebih
ya. Kemudian membandingkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun, ya, mulai dari 2015 sampai dengan 2019 yang lalu, kita melihat bahwa cuaca memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Ketika terjadi kemarau basah, maka volume atau luas lahan yang terbakar menjadi kecil. Tetapi ketika kemaraunya panjang, kering, ini mengakibatkan kebakaran yang luar biasa. Nah, membandingkan tahun lalu, sepadannya adalah tahun 2015, di mana lahan yang terbakar 2015 2,6 juta hektar, 2019 adalah 1,6 juta hektar. Jumlah titik apinya, saya ulangi, jumlah titik api 2015 dan 2019 itu hampir sama. Saya lupa angkanya, tetapi hampir sama, ya. Kemudian kerugian ekonomi yang diakibatkan karena kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 itu mencapai 16,1 miliar US dollar. Sedangkan kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan tahun lalu berdasarkan data yang dikeluarkan oleh World Bank yang diumumkan oleh Kementerian Keuangan mencapai 5,2 miliar US dollar. Dan kita lihat bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya mengalami hal yang sangat baik. Kalau waktu itu upaya pemerintah tidak maksimal, maka mungkin luas lahan yang terbakar jauh lebih besar. Kita lihat beberapa negara, Australia mengalami kebakaran yang juga luar biasa besarnya, bahkan pemerintah Indonesia mengirimkan satu tim ke Australia untuk memberikan bantuan penanganan karhutla di wilayah Australia. Kemudian di sejumlah negara di Amerika, baik Amerika Serikat maupun juga di Brazil, dan juga beberapa negara di Eropa, juga mengalami kebakaran yang luar biasa. Jadi kita harus objektif, harus melihat juga bukan hanya di negara kita semata, tetapi juga perbandingan-perbandingan di beberapa negara lainnya. Sehingga kita bisa menilai sejauh mana optimalisasi kerja keras dari semua komponen, baik pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah, juga didukung oleh seluruh elemen-elemen yang ada di semua daerah. Walaupun kita akui masih banyak hal-hal yang masih belum maksimal. Oleh karenanya, ini semuanya membutuhkan kerja keras kita untuk mengetahui kenapa terjadi kebakaran, siapa yang membakar, dan apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Tahun ini, berdasarkan prediksi dari BMKG, luas lahan yang terbakar kemungkinan akan mengalami penurunan karena kemarau relatif basah, dan kita lihat persentase yang ditampilkan di sini, ya, pada bulan Agustus puncaknya, kemudian September sudah mengalami penurunan. Nah, mudah-mudahan prediksi yang dikeluarkan oleh BMKG tidak jauh meleset. Kemudian hotspot tahun lalu dan sekarang juga mengalami penurunan. Ya, kita lihat ada 601 titik api, ya, yang berkurang. Mudah-mudahan ini juga kita bisa bertahan. Ibu Menteri LHK telah mengumpulkan seluruh pimpinan daerah yang setiap tahun sering terbakar, termasuk kepala BPBD dan juga instansi-instansi lain yang memang setiap tahun mengalami kerja keras dalam penanganan karhutla ini. Kemudian dari kami sendiri, tahun ini akan memberikan dukungan lebih banyak kepada unsur-unsur masyarakat untuk bisa terlibat langsung dalam proses pencegahan. Demikian juga pelibatan unsur TNI Polri di lapangan sangat penting untuk memberikan dukungan kepada seluruh bupati dan wali kota serta gubernur di daerah. Kemudian membandingkan tahun lalu dengan tahun sekarang, pada periode yang sama, juga kita lihat jumlah lahan yang terbakar mengalami penurunan. Ya, jadi sampai dengan tanggal 31 Juli, luas yang terbakar itu 38.000 hektar lebih, ya. Nah, jadi kita, ya, mohon maaf, akan lebih optimis saat ini, ya, dibandingkan
tahun lalu. Yang pertama karena memang faktor cuaca, yang kedua masyarakat banyak yang beraktivitas di dalam rumah, dan mudah-mudahan ini tidak memberikan efek yang lebih besar ya terhadap kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah, terutama di 8 provinsi tadi. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Pemerintah telah mengirimkan tim ya modifikasi cuaca itu sejak bulan April yang lalu, di mana kerjasama antara BPPT, kemudian dengan BMKG, kemudian dengan Kementerian LHK, dan tentunya dibantu oleh pesawat dari TNI AU. Sementara dukungan administrasi dan logistik sepenuhnya dibantu oleh BNPB. Kemudian tahun lalu kita mengerahkan 54 unit helikopter, tadi tertera dalam tayangan dari Kata Data 52 helikopter, kami cek kembali 54 helikopter. Kemudian saat ini telah siap sebanyak 14 unit helikopter. Nah, mudah-mudahan jumlah ini bisa bertambah lagi untuk mengantisipasi daerah-daerah yang masih belum mengumumkan status darurat bencana karhutla. Kemudian juga BNPB bekerjasama dengan salah satu perusahaan telah berhasil mendatangkan Sinok untuk mengatasi karhutla. Sekarang posisi berada di Palembang. Dan ini dalam proses untuk persiapan, mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan bisa lebih siap, bisa siap dan bisa operasional. Karena Sinok mampu membawa air sampai dengan seberat 10 ton. Kemudian menghadapi karhutla kali ini tentu berbeda dengan tahun lalu. Oleh karenanya, kenapa berbeda? Karena kita mengalami masa wabah atau pandemi COVID. Dan kita semua tahu bahwa kelompok rentan di sini adalah mereka yang berisiko sangat tinggi, yang bisa sakit dan mengakibatkan kematian, adalah mereka yang rentan, yaitu lansia, kemudian penderita komorbid, antara lain memiliki penyakit hipertensi, diabetes, kemudian jantung, kanker, dan penyakit paru. Ya, TBC, asma, dan penyakit pernapasan lainnya, ISPA. Oleh karenanya, harus ada upaya yang lebih serius, lebih optimal, harus ada kerja keras untuk menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Jangan ada yang membiarkan terjadinya kebakaran. Kalau toh terjadi, harus segera dipadamkan. Karena apinya itu dapat mengganggu ekosistem di sekitarnya. Apalagi gambut. Kalau gambut sudah terbakar, tidak akan bisa padam dengan mudah. Kita sudah punya pengalaman dalam beberapa tahun terakhir, sekian puluh helikopter dikerahkan untuk memadamkan api, pada beberapa hari padam. Namun setelah sekian hari, titik api muncul lagi, asap kembali muncul lagi. Artinya apa? Gambut ini setelah kita teliti, ada yang kedalamannya lebih dari 30 meter. Sementara kalau gambut ini kering, maka risikonya sangat berbahaya untuk kita semua. Dan ketika gambut terbakar, di atas tidak terlihat api, tetapi asapnya sangat pekat sekali. Dan kita tidak ingin gambut ini mengganggu masyarakat, mengganggu kesehatan masyarakat, dan juga mengakibatkan hal yang sangat fatal, yaitu kematian bagi penderita asma. Kemudian Inpres nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan karhutla, Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan telah memerintahkan, bahkan beliau secara fisik hadir di lapangan untuk melihat bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh para petugas, maka langkah pencegahan adalah langkah yang terbaik. Sekali lagi, pencegahan adalah langkah yang terbaik. Walaupun kita tetap melakukan optimalisasi dengan menyiapkan segala infrastruktur yang berhubungan dengan penanganan kebakaran. Baik sumber daya manusianya, kemudian juga alat-alat perlengkapan untuk pemadaman api dengan menggunakan teknologi, dan TMC kita setiap tahun semakin bagus, kerjasama semakin baik, kemampuan pilot juga semakin bagus, dukungan perlengkapan juga semakin bagus, kita harapkan TMC juga bisa membantu
mengurangi lahan yang terbakar. Kemudian juga kita harus selalu mengingatkan bahwa upaya maksimal adalah menjaga gambut itu untuk tetap basah, berair, dan rawa. Karena inilah kodratnya gambut. Ketika kita membiarkan gambut ini kering, artinya gambut itu bisa menjadi fosil. Fosil batu bara muda. Karena isi dari gambut itu adalah material-material dari tanaman yang berusia sudah mencapai puluhan, bahkan mungkin ratusan tahun atau ribuan tahun. Kedalamannya ada beberapa daerah yang sangat dalam. Pernah satu tim menggali gambut, lantas menemukan sumber api masih menyala pada kedalaman 7 meter. Jadi bisa kita bayangkan betapa beratnya petugas-petugas kita, baik masyarakat maupun juga unsur-unsur dari pemerintah pusat yang ada di daerah, termasuk juga pemerintah daerah, dan juga TNI Polri. Betapa beratnya memadamkan api di lahan gambut. Kemudian upaya maksimal adalah melakukan perubahan perilaku agar masyarakat bisa sadar dan juga melakukan intervensi kepada pihak-pihak yang masih berupaya dengan cara membakar, membuka lahan dengan cara membakar. Dan kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Halaka, yaitu dari Dirjen Penegakan Hukum, Bapak Roy, yang telah bekerja keras. Sehingga pada bulan-bulan ini kita dengar ada sejumlah kasus kebakaran hutan dan lahan yang sudah masuk ke pengadilan. Kemudian juga pembentukan Satgas yang tentunya harus berada pada satu komando, dan kita berharap para pemimpin di daerah itu betul-betul bisa turun ke lapangan. Dan kami senang seperti Bapak Gubernur Kalimantan Barat yang setiap saat selalu mendapatkan informasi dan turun ke lapangan serta meminta kepada seluruh pejabat di daerah untuk peduli. Nah, kita juga pernah membaca berita dari beberapa media adanya pejabat yang ketika terjadi kebakaran justru tidak ada di tempat, bahkan keluar negeri. Dan kita harapkan bahwa kepedulian pemimpin di daerah dalam menghadapi bencana itu betul-betul bisa lebih optimal. Kemudian berapa menit lagi saya dikasih waktu, Pak Ari? Ya, silakan sedikit lagi, Pak. Oke. Suaranya masih bisa kedengaran? 2 menit lagi bisa, Bapak? Pak Ari, mungkin 2 menit lagi saya minta waktu. Nah, oke, bagaimana kita lagi, bisa memberikan nilai kesejahteraan kepada masyarakat yang lebih baik? Ternyata lahan gambut bisa ditanami dengan beberapa jenis vegetasi. Pisang barangan. Saya menikmati pisang barangan dari daerah Meranti yang rasanya menurut saya tidak kalah kualitasnya dengan beberapa jenis pisang yang kita nikmati selama ini di Jakarta yang berasal dari beberapa provinsi. Kemudian juga ada beberapa jenis vegetasi lain yang punya nilai ekonomi yang tinggi, ya, seperti pinang, lidah buaya, ya, kemudian ada nanas, ya, kemudian ada kopi Liberica. Beberapa restoran dan juga kafe di sejumlah tempat sekarang sudah populer kopi Liberica, dan kopi ini hanya tumbuh di wilayah gambut. Termasuk tentunya juga sagu. Nah, bagaimana ke depan kita harus memberikan ruang kepada masyarakat kita untuk mampu mengolah sagu sehingga punya nilai tambah. Demikian juga untuk jenis ikan tertentu seperti gabus yang harganya hari ini cukup bagus. Nah, semua komponen-komponen vegetasi dan juga jenis vegetasi dan juga perikanan, budidaya air tawar atau gambut yang bisa punya nilai ekonomi harus kita kedepankan. Sehingga dengan menjaga ekosistem yang ada di kawasan, terutama gambut, maka upaya kita akan lebih maksimal karena kita bisa menjaga lahan gambut itu tetap basah, tetap terawat, dan tidak ada lagi masyarakat yang bersedia untuk membakar lahan gambut. Termasuk juga dengan peternakan seperti halnya kambing, ya. Jadi harus banyak langkah-langkah yang kita lakukan demi mengajak masyarakat. Tidak mungkin yang membakar itu orang dari luar daerah. Sangat sedikit sekali kalau tahu ada. Tetapi penjelasan dari para kepala desa kepada kami ketika berkunjung ke beberapa tempat, mereka mengatakan, Pak Doni, setiap tahun
ada saja masyarakat kami yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Ya, sekali lagi mungkin momen ini mereka yang mengelola pembukaan lahan untuk kegiatan perkebunan harus sadar bahwa dibutuhkan kerjasama. Kita tidak boleh mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi kita mengorbankan kepentingan ekosistem. Kiranya demikian, ya. Bari yang dapat kami sampaikan. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa memberikan nilai tambah agar tahun ini kebakaran hutan dan lahannya sedikit sekali. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Doni, terima kasih sekali penjelasannya. Kalau boleh saya sedikit simpulkan bahwa tahun 2020 ini kita optimis karena sesuai dengan prediksi dari BMKG ada penurunan karena kemarau basah yang puncaknya ini Agustus, dan semoga karena sudah banyak mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah kita tidak lagi ada kebakaran ataupun tahun lalu. Dan juga ada optimis bahwa selain cuaca, masyarakat beraktivitas kebanyakan masyarakat beraktivitas dalam rumah, dan sejumlah mitigasi telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain melakukan modifikasi cuaca, kemudian ada pengerahan prasarana seperti helikopter dan lainnya. Juga meminta untuk masyarakat menjaga lahan gambut agar tetap basah. Dan kalau misalnya tahun ini kita pandemi, tentu saja masyarakat yang rentan seperti lansia dan kemudian bagi mereka yang komorbid atau penyakit bawaan, diharapkan dapat terlindungi dengan kita harus menjaga semua itu tidak berdampak terlalu parah. Nah, namun saya juga ingin mendengar suara dari daerah, dalam hal ini Kalimantan Barat. Saya sudah bersama Gubernur Kalimantan Barat, Pak Sutarmiji. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Ibu. Iya, Bapak, ini tadi Pak Doni sudah menjelaskan panjang lebar mengenai mitigasi dan usaha pemerintah pusat dalam hal penanggulangan karhutlah. Juga tadi Mas Teguh juga menjelaskan potensi kebakaran dan lainnya, dan segala usaha untuk menekan atau bahkan menghentikan karhutlah di tahun 2020 yang ada ancaman ganda ini. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana Pak strategi Kalimantan Barat dalam menghadapi kemarau panjang yang biasanya suka berujung dengan kebakaran hutan, terutama kita masih di tengah pandemi COVID-19 ini. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih, Ibu. Ini tahun kedua saya jadi gubernur ya, sehingga saya harus memetakan semua permasalahan di bidang yang berkaitan dengan kebakaran lahan dan lain sebagainya. Nah, tahun lalu ya, coba dilihatkan datanya, sanksi yang kita berikan kepada itu perusahaan. Sebelum kita sampai ke hal yang lain, kita lihat dulu ya. Tahun lalu itu saya mengeluarkan peraturan gubernur nomor 39 ya, yang mengatur tentang sanksi bagi mereka yang melakukan pembakaran lahan untuk membuka perkebunan. Nah, yang kita berikan sanksi itu nggak ada di situ deh, di file lain. Surat peringatan itu kita berikan kepada 157 perusahaan. Jadi ada 157 perusahaan yang kita beri peringatan. Peringatannya itu 109 itu perusahaan perkebunan, 48 perusahaan tahanan, kehutanan. Ya. Nah, ini kenapa diberi peringatan? Karena titik api ada di koordinat konsesi lahan mereka. Nah, Pak Doni bisa lihat juga itu ada bayangkan ada 157 perusahaan. Kemudian 67 perusahaan kita lakukan penyegelan. Kemudian sanksi administrasi paksa pemerintah 20 perusahaan. Ya.
Nah, sanksinya mereka tidak boleh menggunakan, kalau dia bakar, dia tidak boleh menggunakan lahan itu selama 5 tahun. Kemudian kalau ikut terbakar karena kena apa imbasnya, maka dia tidak boleh menggunakan lahan itu selama 3 tahun. Dan ini berlaku juga untuk di kota ketika developer buka lahan untuk perumahan dengan membakar. Nah, dia akan mendapat kerugian luar biasa besar kalau perusahaan, kalau developer dia buka lahan dengan membakar. Nah, ini sanksi yang kita lakukan. Nah, gambut ini memang harus kita jaga. Saya sependapat dengan disampaikan Pak Roni tadi, bahwa kita harus tanami jenis-jenis tanaman yang menghasilkan dari sisi ekonomi itu mudah dipasarkan dan sebagainya, seperti pisang, aloe vera. Nah, aloe vera atau lidah buaya Pontianak itu, Kalbar itu paling bagus. Karena satu pelepahnya bisa sampai 2,5 kilo. Kan nggak ada di daerah lain pelepah, satu pelepah lidah buaya itu 2,5 kilo beratnya selain dari Pontianak atau Kalimantan Barat. Nah, pengembangan dengan kultur jaringan, ya, dan itu kita punya tempat aloe vera yang bagus, gitu, pengembang aloe vera yang bagus. Saya sependapat, Pak. Kemudian jenis-jenis tanaman lain juga itu keladi umbi atau talas umbi yang hasilnya sudah kita uji coba di Pontianak itu 1 hektar bisa menghasilkan 20-25 ton. Dan itu sangat bagus, ya. Pasarannya ada, bahkan bisa dibuat tepung dan ini akan terus kita kembangkan. Nah, bawang merah juga bisa ditanam, sudah kita uji coba. Ya. Nah, sebetulnya kalau mau melibatkan masyarakat dalam menjaga lahan gambut dan memanfaatkan lahan gambut, maka kita harus mulai dengan konsep desa, Pak, membangun desa. Negara ini aneh-aneh juga, Pak. Saya bilang, saya mungkin ya gubernur merangkap juga nanti dikira orang sebagai SM atau apa yang suka mengkritik gitu. Karena begini, Kemendes sudah menetapkan klasifikasi desa, yaitu ada 5 klasifikasi. Yang tertinggi itu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan sangat tertinggal. Tampilkan itu ya, desa tertinggal. Nah, Indonesia, Bapak Ibu ya, Indonesia itu punya 74.954 desa. Jadi 74.954 desa. Tapi tahun lalu desa yang kategori desa mandiri itu tak sampai 1.000, hanya 867 kalau nggak salah saya. Nah, coba bayangkan artinya apa? Status desa kita itu hampir semua di atas 90%, yaitu desa tertinggal, desa sangat tertinggal, desa berkembang, dan desa maju. Nah, dalam kategori desa itu, di situ ada 3 yang dikategorikan penilaiannya, yaitu indeks desa, indeks kekuatan lingkungan, indeks kekuatan ekonomi, dan kekuatan sosial mereka. Nah, hampir rata-rata desa yang bukan desa mandiri, indeks kekuatan lingkungannya jelek. Saya ambil contoh, coba contohkan satu di desa, coba ambil satu desa sangat tertinggal. Tampilkan di Zoom desa sangat tertinggal. Kita punya data, ini data desa kita 2013. Nah, itu desa sangat tertinggal. Bapak bisa lihat, indeks kesehatan lingkungannya hanya 0,600. Ini bagus, 0,600 itu bagus. Karena dia bisa baru masuk itu 0,800. Nah, ketika indeks desa membangunnya IDM-nya itu baru 600, yaitu indeks kekuatan lingkungannya, ya, maka di situ ya kita lihat ya, daerah ini harus dijaga. Karena nilai indeks kekuatan ekonominya hanya 317, harusnya 800 minimal.
Nah, bisa jadi lingkungannya, kalau itu ada gambut, maka gambut itu dijadikanlah tempat gimana dia mencari nafkah. Ya, kita lihat itu. Nah, desa. Kita lihat coba desa yang lain. Nah, ini desa Mandiri. Nah, kita lihat desa Mandiri. Nah, ketika desa Mandiri, maka indeks kekuatan lingkungannya itu sudah 7,33. Kekuatan ekonominya 0,867 dan kekuatan sosialnya 0,9 ini. Nah, dia karena indeks desa membangun sudah 0,83, maka dia masuk kategori desa Mandiri. Nah, ketika indeks kekuatan lingkungannya sudah 7, ini dan indeks kekuatan ekonominya lebih tinggi, maka saya yakin dia tidak akan melakukan serampangan dalam mengelola gambutnya ketika untuk mengelola itu karena indeks kekuatan ekonominya sudah baik. Artinya kalaupun ada gambut di situ, berarti dia sudah kelola dengan baik. Nah, kita ambil contoh desa maju. Nah, desa maju, kalau misalnya indeks kekuatan lingkungannya bagus, 800 ini kan bagus, ekonominya 533. Nah, saya melihat bahwa ini tidak maju tapi tidak rawan. Kita sudah petakan ini, dan inilah yang akan kita terapkan dalam membangun. Jadi kalau kita itu masing-masing desa semuanya sudah, artinya saya bisa berhubungan sama desa-desa itu, ya. Dan mereka bisa menjaga. Nah, kita lihat. Nah, desa kita kan luas-luas. Luasnya 80 kilometer persegi ya. Bukan hektar ya. Kilometer persegi. Nah, jadi kita lihat indeks kekuatan ekonomi, indeks kekuatan sosialnya, indeks kekuatan lingkungannya. Kalau lingkungannya lebih tinggi daripada ekonominya, bagus. Ya, itu bagus. Okay, tapi kalau indeks ekonominya lebih jelek dari ini susah. Ya. Nah, itulah yang kita lakukan. Nah, sekarang ya, masyarakat adat nuntut bahwa mereka, karena dalam undang-undang, ini kan undang-undang, mereka boleh membakar lahan 2 hektar untuk buka, tapi dengan ketat. Nah, dalam kondisi ya, COVID ini, Pak, pandemi ini, saya pada pilihan karena evaluasi kita, hasil panen kita akan sangat kurang dan kita bisa kekurangan pangan. Ya. Nah, sehingga kita buat, saya keluarkan peraturan gubernur untuk menata, menjaga supaya mereka bisa membuka lahan, misalnya dengan kearifan lokal, tapi harus dijaga. Nah, kalau sekarang itu Pak Doni lihat ada hotspot itu warnanya kuning, pagi mungkin banyak, tapi sore sudah hilang. Nah, itulah yang kita coba tahun ini. Kita coba, mampu nggak mereka menjaga supaya itu tidak menjalar, titik api bisa berkurang. Kalau kuning, ya ini ya, karena mereka bergiliran. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita jadikan pedoman sambil kita melakukan modernisasi dalam atau mekanisasi dalam pengolahan lahan pertanian. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ya, ada lagi mungkin. Perusahaan-perusahaan ini juga karena sudah kita sanksi, tahun ini mereka sudah siap dengan itu. Nah, mereka sudah siap dengan peralatan ya, yang diwajibkan, kemudian satgas dia sudah ada. Jadi 197 yang dulu terjadi kebakaran itu mereka sudah ada perlengkapan dan lain sebagainya dan sudah membentuk tim. Jadi kita agak-agak ini ya untuk perusahaan. Tinggal kita bagaimana masyarakat ini aja dijaga. Tapi saya minta sanksinya kalau itu hukum adat. Nah, mereka lebih takut dengan hukum adat dibandingkan hukum negara. Kalau hukum negara kan dia di penjara, dia makannya gratis, dia bilang di situ kan dia lebih ini. Tapi kalau hukum adat itu bisa bangkrut dia. Nah, hanya masalahnya saya minta lahan-lahan mereka semuanya disertifikatkan supaya ada tanggung jawab siapa itu di atas itu. Karena kalau tidak disertifikatkan nanti dia nggak ngaku itu lahan dia. Minimal saya bilang ada surat keterangan tanah dari kepala desa, diketahui oleh kepala desa. Nah, masalahnya lagi Pak, yang terakhir saya ingin sampaikan peran Badan Restorasi Gambut. Ya.
Yang pertama, okay. Ya koordinasi oke, kadang ya, tapi ya apa di mana, apa dibuat itu kita nggak tahu. Ya, dan bentuknya apa nggak tahu. Nah, saya sarankan untuk daerah gambut, sebenarnya gambut itu selalu berada di daerah cekungan. Pasti itu, ya, pasti berada di daerah cekungan. Sebagian besar lah kalau kita tidak mau bilang semuanya. Nah, harusnya cukup dibuat sumur bor. Sumur bor di ketinggian supaya ketika kemarau. Baik, maaf Pak Sutarmiji, mohon maaf saya harus memotong sedikit. Ini ada pertanyaan untuk kepada Pak Doni, dan sebelumnya setelah Pastor, mungkin nanti bisa dilanjutkan Pastor Miji dan kemudian nanti akan saya bertanya ke Bu Windra. Cuma karena Pak Doni akan ada acara selanjutnya, jadi kita mau ngasih pertanyaan dulu ya Pak ya. Oke. Mohon maaf Pastor Miji. Nah ini Pak Doni, ada pertanyaan dari Pak Martin di Jakarta. Bapak, apakah BNPB punya wewenang untuk menugaskan polisi kehutanan untuk memberantas pembakaran hutan yang disengaja? Secara pembinaan polhut itu dibawa Kementerian Lingkungan Hidup. Terima kasih. Oke, Pak Doni, mohon maaf, kamera bisa dinyalakan? Oke. BNPB punya kewenangan terhadap polisi kehutanan, Pak, pembakaran kalau terjadi pelanggaran. Diulangi, Mbak Ari, diulangi. Siap, Pak Doni, saya akan saya ulang pertanyaannya. Ini dari Pak Martin di Jakarta. Beliau menanyakan apakah BNPB punya wewenang untuk menugaskan polisi kehutanan untuk memberantas pembakaran hutan yang disengaja. Karena secara pembinaan polhut itu dibawa Kementerian Lingkungan Hidup. Gimana, Pak? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Kewenangan untuk BNPB tidak sampai ke dalam penegakan hukum, apa namanya, apalagi organisasi Polhut ini kan di bawah Kementerian KLHK, ya. Kemudian kalau ada kasus di daerah yang sampai ke BNPB, kami pasti akan menyampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nanti Pak Roy hubungannya sangat baik, koordinasi sangat baik, dan selalu rutin untuk melakukan apa nama evaluasi, dan beliaulah yang akan melakukan langkah-langkah lebih lanjut. Demikian, Mbak Ari. Iya, terima kasih Pak Doni. Satu lagi ini Pak dari Pak Maris Abdul Muluk. Beliau menanyakan bagaimana pencegahan karhutlah yang disebabkan oleh korporasi dalam rangka membuka perkebunan kelapa sawit dan bagaimana kebijakan pemerintah pusat dan daerah mengenai hal tersebut. Sejauh ini yang kami perhatikan, pemerintah pusat yaitu Kementerian LHK itu sudah cukup gigih ya untuk melakukan langkah-langkah menjerat para korporasi yang melakukan pembakaran untuk masuk di peradilan. Dan kita juga mohon bantuan dari kawan-kawan media untuk mengawal kasus-kasus lama yang belum tuntas. Karena peran media untuk mengingatkan supaya tidak terjadi kelupaan itu juga penting sekali. Ya, jadi upaya pemerintah pusat untuk menjerat sejumlah korporasi, saya lihat sudah sangat optimal, terbukti dalam beberapa minggu terakhir ini, sidang-sidang yang berhubungan dengan kasus terhadap pelanggaran kebakaran hutan, sudah masuk di pengadilan. Demikian, Mbak. Iya, terima kasih banyak Pak Doni. Dan terima kasih Pak Doni waktunya. Mungkin Bapak ada keperluan lagi. Terima kasih Pak Doni dan mungkin pembicara lainnya. Pak Doni, mohon maaf meninggalkan diskusi kita terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Ari. Pak Gubernur, selamat berjuang. Ya, Pak. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Dan Kalbar tetap dalam kendali Pak Gubernur menghadapi COVID. Jaga alam, Pak. Kita jaga alam, alam jaga kita. Baik, Pak Doni, terima kasih sekali lagi untuk Pak Doni. Dan ini tadi pertanyaannya juga masih menyambung dengan Pak Sutarmiji ya, tentang bagaimana kebijakan pemerintah daerah mengenai karhutla yang disebabkan oleh korporasi. Dan betul, Pak Sutarmiji pun sudah punya berbagai mitigasi, antara lain memberikan sanksi kepada perusahaan yang memang sengaja membuka lahan dengan cara membakar. Dan kemudian saya ingin ke Ibu Wida, Wiendra. Oke, tadi juga Ibu sudah ada
bahwa di masa pandemi ini yang kita juga mengalami karhutlah merupakan tantangan besar ya Ibu ya. Kita sepakat bahwa seluruh stakeholder dalam hal ini pemerintah dan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga Kemenkes ingin mengetahui bahwa ancaman karhutlah di tengah pandemi berlangsung ini adalah hal yang begitu seriusnya. Oke, dan bersama saya ini Ibu Windra Wawrunto adalah Direktur Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Langsung atau P3ML. Selamat pagi menjelang siang Ibu, bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Alhamdulillah. Tapi saya pakai masker aja ya, biar ngomong saya takut buka masker. Ya, gak apa-apa Bu, kami masih bisa mendengarkan suara Ibu dengan jelas. Ya. Baik. Ini salah satu protokol yang harus dijaga ya Bu ya, pakai masker ya Bu. Nah, saya pakai masker terus, soalnya kan banyak yang masuk keluar di ruangan, jadi saya tetap pakai masker. Baik Ibu, Pak luar biasa. Pak Gubernur pasang masker lagi. Iya, kalau saya di studio nah, sendiri, jadi saya tidak masalah tidak pakai masker. Iya. Nah Ibu, ini saya ingin tahu nih Bu ya, bagaimana risiko yang ditimbulkan karhutlah di daerah dengan angka COVID yang tinggi Ibu. Silakan Ibu. Baik. Sebenarnya saya punya paparan, tetapi mungkin juga saya bisa menyampaikan secara detail. Pertama, di masa karhutlah kan, kalau kebakaran hutan pasti dia akan memberikan dampak terhadap ISPA atau infeksi saluran pernapasan bagian atas dan juga bagian bawah. Nah, dampaknya kalau masa kebakaran hutan, ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa terjadi peningkatan juga kasus COVID-19. Jadi di dalam udara yang panas pun juga terjadi kasus yang tinggi. Contohnya di Arab juga ya. Tadi kalau kita lihat kemarin ya, di Arab pada waktu haji dan umroh itu kita lihat, haji saja ya. Mohon maaf umrohnya tidak ada, tapi waktu haji itu kasus juga tetap tinggi. Jadi tidak ada pengaruh terhadap COVID dengan kebakaran hutan akan terjadi penurunan kasus. Nah itu yang sedikit agak lebih takut ya sebenarnya, karena semakin ada asap itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya akan terjadi penurunan. Nah, baik, saya coba untuk melihat bagaimana dampaknya terhadap kesehatan. Jadi pertama adalah tetap kita harus tetap karena tadi kalau saya ada melihat slide-nya Pak Doni luar biasa ya, bahwa alhamdulillah kemarau basah ini sangat membantu Indonesia dengan kemarau basah ini, sehingga kebakaran hutan dan lahan ini kalau saya dapat ilmu, karena kalau kita bilang tuh hujan di bawah normal, jadi mengalami kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini alhamdulillah di tahun ini. Tapi tadi sudah saya sampaikan, literatur-literatur tidak ada hubungannya bahwa SARS-CoV tetap tinggi. Kemudian pada situasi ini, kita punya protokol yang sekarang ini secara paralel kita membuat. Satunya kita membuat Permenkes, karena merupakan tuntutan daripada seluruh kementerian lembaga dan maupun juga sektor lainnya. Slide berikutnya, coba kita lihat bahwa selain daripada itu kebakaran hutan ini tentu ada aerosol-aerosol yang tadi partikel-partikel ini yang tentunya ukurannya bisa lebih besar dan akan lebih besar bisa menyebabkan gangguan bukan hanya pada paru tetapi juga jantung. Slide berikutnya. Kemudian kalau kita lihat lagi bahwa apa dampaknya? Dampaknya itu yaitu ISPA tadi, akut baik atas maupun di bawah. Kalau yang ke bawah itu akan semakin lebih berat, sehingga tentunya yang seperti bronkopneumonia itu akan sangat berbahaya jika terjadi karhutlah, dan inilah yang bisa menimbulkan sesak napas dan bisa menyebabkan kematian. Selain nah, ini adalah kalau kita lihat ini adalah hubungan antara ISPA dan dampak daripada asap karhutlah dan bagaimana terhadap COVID-19. Nah, ini kalau kita lihat di slide ini sebenarnya gejala umumnya demam itu adalah sama. Nah, ini juga satu batuknya
pilek ataupun juga pada ISPA, tapi pada COVID itu batuknya kering. Tapi semakin lama pun juga perubahan-perubahan ini terjadi perubahan-perubahan pada baik COVID maupun dengan ISPA. Sehingga sehingga apa yang terjadi, ISPA pun juga pada COVID itu menjadi asimptomatis atau dulunya dibilang dengan OTG. Nah, di ISPA pun juga ada yang disebut asimptomatis dan juga pada COVID. Slide berikutnya, kalau kita lihat di slide ini bahwa di berikutnya, apa yang diantisipasi oleh Kementerian Kesehatan, apa yang dilakukan sekarang adalah tentu kita berkoordinasi dengan teman-teman di Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, lintas sektor untuk selalu mengatakan bahwa harus mendeteksi bagaimana mencegah dan bagaimana merespon kemungkinan terjadinya peningkatan kasus COVID-19 dan ISPA di masa karhutla. Yang kedua adalah lakukan komunikasi informasi edukasi terus-menerus dan jika perlu, dan ini yang paling penting, protokol kesehatan, kemudian tepat yaitu jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan, dan ini hal yang terus-terus harus kita lakukan. Nah, inilah yang jika perlu dilakukan adalah PSBB. Kemudian memperluas tes COVID. Tes COVID itu kalau tadi kita bilang 1 per 1.000, gimana sih dalam satu itu? Tapi memang ini perlu upaya-upaya yang dilakukan oleh kabupaten kota ataupun juga di teman-teman di daerah. Nah, ini yang harus kalau kita lihat karena asimptomatis ini semakin banyak ya, tetapi sekalipun kita lihat recovery rate semakin tinggi, tetapi CFR kita masih tinggi juga ya. Jadi ini perlu kita antisipasi. Kemudian pengendalian faktor ini tentu menitikberatkan pada penanganan gangguan pernapasan akibat daripada asap ya kalau pada karhutla. Slide berikutnya atau antisipasi apa lagi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Kita lakukan juga komunikasi terus untuk memutuskan apakah masyarakat dapat beraktivitas di luar rumah atau tidak. Apa yang dilakukan tentu dengan melihat ISPU-nya. ISPU ini tidak bisa dilihat hanya pada satu hari ya, hanya sesaat, tetapi harus dilakukan monitoring terus-menerus yaitu 24 jam sehingga apabila kita tidak bisa atau kita tidak dapat mengakses ini maka minimal kita lakukan adalah penilaian kualitas udara berdasarkan jarak pandang yang kita sebut dengan visibility reducing particle. Dan ini biasanya disampaikan oleh BMKG ya. Slide berikutnya. Nah, apa juga yang kita harus lakukan? Kemudian kita menyampaikan juga untuk jajaran lintas sektor, kenalilah gejala-gejala keluhan yang bisa dampak daripada kebakaran hutan. Yang satu adalah mereka yang beresiko, tentunya yang jantung, yang penyakit paru, tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua BNPB, bagaimana terjadinya perburukan atau serangan, bagaimana kalau kita memastikan bahwa obat harus dikonsumsi, kemudian mempersiapkan obat-obatan untuk pertolongan pertama, terutama mereka yang punya penyakit-penyakit komorbid. Dan segera ke layanan kesehatan terdekat, untuk memastikan bahwa kesehatannya tetap dijaga. Slide berikutnya. Nah, ini juga apabila kita harus juga melakukan terus-menerus, apa yang kita lakukan adalah anggota masyarakat harus tahu apabila dia terkena atau ada kebakaran hutan, maka harus menghentikan kebiasaan yang buruk. Satu, merokok. Kedua adalah harus teratur untuk berobat. Kemudian jika diperlukan perawatan atau rawat inap, tata laksananya harus beda ya. Khususnya untuk COVID dan ini harus dipisah ya. Karhutla harus dipisah. Slide. Nah, ini adalah protokol untuk prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Jadi untuk prinsip-prinsip umum protokolnya sementara kami buat, sementara yang akan dipermenkeskan. Jadi mudah-mudahan ini bisa selesai, tetapi pada prinsipnya adalah
yang pertama, yang untuk membiasakan di dalam diagram ini adalah bagaimana hubungan yang positif antara protokol sebelumnya dan bagaimana kaitannya dengan COVID-19 dan karhutlah. Jadi prinsip umum itu ada untuk individu, kemudian ada juga untuk institusi, kemudian untuk prinsip khusus juga kita bahas menjadi individu dan juga untuk yang khusus, yang untuk masyarakat. Slide berikutnya. Nah, ini adalah nilai ISPU, dampak kesehatannya. Ya, ini sudah ditentukan lebih dari 400, ya. Sangat tidak sehat, ya, antara 100 sampai dengan 99. Itu berbahaya, dan kita lihat dampaknya terhadap kesehatan dan bagaimana pengamanannya. Slide. Nah, ini tidak bagus, ya. Jadilah ininya, ya. Nilai ISPU. Ya, yang normal itu yang kurang dari 50. Slide berikutnya. Nah, ini adalah kategorinya. Baik, ya, saya kira tadi sudah saya sampaikan juga. Baik, lebih dari 15, kemudian sedang 10 sampai 40. Tidak sehat itu 4 sampai jarak pandangnya, ya, visibility-nya. Kemudian untuk tidak sehatnya antara 2,5 sampai 4 km. Dan sangat tidak sehat apabila 1,5 sampai dengan 2,4. Baik, Ibu, rupanya ini sudah ada rekomendasi dari Kemenkes sendiri, ya, Bu, ya, dan mudah-mudahan bisa diterapkan oleh masyarakat yang rawan bencana. Kami akan Kemenkes, kan. Yang ya. Ini akan kami apa namanya sementara berproses, jadi ini paralel ini pertemuannya. Betul. Iya. Cuma bagaimana ini, Bu? Kan tadi penelitian dari Madani, penelitian dan analisis dari Madani itu sudah ada daerah-daerah yang mereka potensi dan rawan kebakaran, dan sementara di kawasan itu juga ada COVID-19. Nah, saya ingin mengetahui bagaimana pencegahan agar let's say si COVID-19 itu tidak lebih luas lagi kawasan tersebut, Bu. Boleh Ibu dijelaskan, Bu? Sebenarnya kalau kita lihat sulit juga, ya, kalau saya mengatakan bahwa zona itu nggak bisa diperluas. Tetapi yang bagaimana caranya supaya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Teguh mengatakan bahwa membuat gambut-gambut itu apa ya, navigasi, ya, Pak, kalau nggak salah itu, ya, dibuat apa seperti Pak Gubernur bilang tadi, membuat supaya tidak terjadi kebakaran. Nah, itu yang harus kita apa namanya, itu yang paling pas kalau menurut saya untuk kesehatannya, karena kalau kita kesehatan agak sulit untuk itu tergantung daripada kebakaran hutannya. Kalau kebakaran hutannya luas ataupun juga tadi seperti ISPU-nya semakin tinggi, dan itu pasti akan sangat berbahaya. Nah, padahal COVID itu tidak turun di yang ISPU yang tinggi pun dia tetap akan hidup. Dia nggak mati. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Nah, yang kita harus lakukan adalah tentu deteksi dini. Jadi kalau semua orang dengan batuk atau pilek itu harus kita swab. Nah, ini yang apa namanya, di sini agak berbeda karena kita harus membedakan yang flu, dan kita juga harus mengambil swab untuk mereka yang akan didiagnosis COVID. Ini yang sementara kita apa namanya, ya. Karena dari sisi kesehatan ini semuanya merupakan resiko. Nah, kita harus punya PCR. Jadi ini yang kita bahas bagaimana supaya daerah yang kebakaran, terutama untuk Pak Gubernur Kalbar, karena di sana itu kan potensi resikonya tinggi, harus punya PCR. Nah, PCR ini adalah untuk diagnostik daripada COVID-19. Artinya kalau tidak mau luas kan harusnya dideteksi dini lebih cepat. Jadi bisa kita respon juga. Oh, tapi itulah, ya, harus yang kita ini adalah lingkungan. Jadi lingkungannya yang harus itu di luar kendali daripada mungkin kami. Jadi yang jaga itu adalah mungkin di KLH ataupun juga di pemerintah daerah. Ya, terima kasih Ibu Windra. Nah, untuk Pak Sutarmiji bagaimana, Pak, supaya karhutal ini tidak terjadi lagi atau semakin meluas di Kalimantan Barat, bagaimana pencegahannya, Pak?
Iya, tadi sudah saya sampaikan konsep yang perlu dicoba dan dilaksanakan yaitu dengan IDM itu, Indeks Desa Membangun itu ya. Kita ini sudah buat aturan yang bagus. Di dalam Indeks Desa Membangun itu, kalau Desa Mandiri itu ada 52 indikator. Indikatornya termasuk salah satunya kebakaran lahan di situ ya. Nah, intensitasnya gimana? Nah, kita juga bisa memprediksi desa-desa mana ya yang kemungkinan akan melakukan ya perambahan hutan atau pemanfaatan hutan dengan tidak baik. Kalau kita lihat misalnya indeks kekuatan ekonominya lemah ya, maka pasti indeks kekuatan lingkungannya tinggi, bagus ya, maka bisa bahaya itu lingkungan di situ. Kenapa? Ekonomi mereka lemah, mereka akan manfaatkan ini ya, atau dimanfaatkan orang. Nah, dari indeks itu kita bisa lihat ya 52 itu. Kalau 52 indeks desa mandiri ini dilaksanakan, indeks desa membangun dilaksanakan dengan baik ya, saya yakin dari sisi kesehatan bagus, dari sisi pendidikan bagus, dari sisi lingkungan bagus, dari sisi apapun bagus, karena 52 itu bagus gitu semua. Ya, di situ harus kalau kesehatan harus ada dokter, dokter minimal dokter yang berkunjung ya, ada akses kesehatan dia lancar, bagus dan sebagainya. Kan itu sebenarnya yang harus. Nah, cuma masalahnya Ibu bayangkan desa mandiri di Indonesia ini dari 74.954 desa. Desa yang statusnya desa mandiri hanya 867. Coba bayangkan. Sedikit sekali. Sedikit sekali ya Pak ya. Nah, setelah saya beritahu Pak Menteri Kementerian Desa, nah tahun ini ya 2020 ini agak gencar. Sehingga Jawa Timur sudah nyalip Kalbar gitu. Tapi Jawa Timur desanya ada 7.000 lebih. Nah, kita cuma 31 desa, tapi kalau persentase lebih banyak di Kalbar. Nah, saya mau melihat kalau misalnya, nah ini indeks indikator desa membangun. Kita bisa lihat terus saja dilihatkan. Nah, gimana itu bidang pemberdayaan masyarakat, akses ke fondes, jaminan kesehatan, pendidikan ya, nah, pendidikan, nah terus. Nah, kita lihat coba lingkungan Bu ya, ntar kita lihat supaya kelihatan gitu jelasnya ya, ekologi ada tidaknya pencemaran air, tanah dan udara. Nah, ini kan harusnya masuk di situ, terdapat sungai yang terkena limbah atau tidak ya. Itulah kualitas lingkungan. Ini masuk di dalam penilaian kategori desa mandiri. Nah, coba misalnya setiap desa kalau jadi desa mandiri, dana desanya ditambah. Ini terbalik pemerintah kita ini. Desa yang sudah berstatus desa mandiri, dana desanya dikurangi. Nah, akhirnya mereka nggak mau. Salah. Harusnya semakin mandiri, harusnya semakin dikasih reward. Ya, Pak? Iya, betul. Turunkan lagi. Nah, turun. Itu naik, tuh. Turun. Nah, potensi rawan bencana, ya. Kejadian bencana alam, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan. Nah, ini kan masuk di indeks kategori desa mandiri. Nah, upaya tindakan yang sudah dilakukan apa terhadap potensi bencana alam, kan ada semua penilaian. Nah, kalau ini, kalau desa mandiri itu statusnya bisa desa dari sangat tertinggal, total jadi desa maju, desa mandiri, nah diberilah insentif dengan meningkatkan dana desa mereka. Nah, yang nggak berubah, turunkan. Ini yang nggak berubah, ditambah. Desa sangat tertinggal, ditambah dana desanya, desa mandiri dikurangi. Nah, orang kan nggak mau.
Ya salah itu Pak ya, Iya, baik. Terima kasih Pak Sutarmiji atas penjelasannya. Nah, ini Mas Teguh, saya kembali lagi ke Mas Teguh nih. Mas, ini ada pemerintah daerah Kalimantan Barat sudah menjelaskan sejumlah langkah-langkah pencegahan dan juga dari Kemenkes bagaimana mitigasi ketika karhutla ini terjadi di tengah-tengah pandemi. Mungkin Mas Teguh ada tanggapan dan atau mungkin ada saran dari Madani kepada pemerintah daerah dan juga kepada Kementerian Kesehatan terutama dalam menghadapi karhutla di tengah-tengah pandemi ini, Mas. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mbak Ari. Saya hanya khawatir teman-teman di level pemerintah ini banjir saran ya. Karena udah banyak sekali inisiatif. Bahkan udah dicoba berulang-ulang gitu. Jadi yang disampaikan di awal tadi kita diskusi cukup menarik, pemaparan dari Pak Doni, Pak Gubernur, Bu Wendra ya. Itu semuanya fokus pada penanggulangan saja. Jadi persis menunggu api datang kita padamkan. Clear. Dan itu gagal membawa kita keluar dari krisis. Karena jawabannya pada pencegahan itu lebih murah. Nah, ini yang tidak terjadi dan sebagai informasi kalau kita secara rapat mengikuti perkembangan karhutla ini, per 10 Agustus saja dalam senyap itu 64.600 hektar sudah terbakar, Bapak Ibu sekalian. Ini kita tidak dalam situasi baik-baik saja meskipun media tidak mengangkat atau belum mengangkat ya, tapi 64.600 hektar sudah terbakar ya. Saya tidak bicara titik panas atau hotspot, saya bicara sudah terbakar. Situasinya akan semakin rumit kalau kita terus berdebat, kemudian konsisten menggunakan cara lama. Pencegahan, pencegahan sebelum terjadi, Kak. Gimana, ya, Ibu? Enggak, benar. Benar apa yang disampaikan. Berarti pencegahan itu harus sebelum terjadi. Betul, pencegahan belum terjadi. Nah, di sini saya ingin katakan, kalau misalnya basis fokus menanggulangan, jika Bapak Ibu pernah melihat sendiri dan datang ke lokasi di lapangan. Ketika api terjadi, hampir tidak bisa dipadamkan. Makanya tadi Pak Doni mengatakan berulang-ulang, hanya iklim lah, hanya hujan yang bisa menghentikan. Itu benar. Karena apa? Lokasi yang terbakar itu kering, tidak ada air. Dan sangat sulit untuk menerobos. Sehingga hanya melakukan waterbombing dari helikopter dan sebagainya. Dan itu tidak efektif. Dan biayanya mahal sekali. Jadi bagi kami, bukan berarti ya, tidak ada karhutla, tidak ada api, itu tidak ada masalah. Ini mindset yang salah dan selalu kita gunakan gitu pemahaman hari ini. Hari ini kami mau koreksi. Bukan berarti sekali tidak ada api, tidak ada karhutla, tidak ada masalah. Salah. Karena bicara karhutla itu merupakan risiko berlanjut. Nanti Bu Wirendra harapannya bisa menjelaskan lebih dalam. Karena ketika karhutla selesai, apinya padam, itu ada masyarakat terdampak yang perlu ditangani. ISPA akut, kematian dini, dan sehari ini data-data itu tidak tertulis secara lengkap. Bagaimana kemudian kita bisa mengantisipasi ancaman ganda dengan tepat dan memberikan perlindungan kepada warga negara secara tepat? Karena kita hanya bicara pada pemadaman api. Kalau kita bicara pencegahan, maka kita akan punya sederetan data, angka, domisili, wilayah, orang-orang yang terdampak. Kemudian dicek bagaimana penyebaran COVID. Nah ini yang menurut kami perlu dilakukan. Bahkan kita tidak pernah bicara bagaimana pemenuhan fasilitas kesehatan ya di tingkat daerah. Karena ini jarang sekali dibahas. Padahal ketika karhutla muncul. Iya Pak. Luar biasa sekali ini Mas Teguh di diskusi kita. Boleh saya nanti mungkin betul, kita ada tiga pertanyaan. Ini sebenarnya dari sahabat Kata Data. Cuma mungkin saya ke Bu Windra dulu menanggapi dari Mas Teguh tadi statementnya, silakan Ibu. Iya, saya jadi tertarik Pak Teguh. Sebenarnya irigasi tahun 2014-2015 kita coba lihat yang di Kalimantan Tengah. Kalau saya nggak salah Kalimantan Tengah saya waktu itu, apakah ini harusnya kita evaluasi sehingga apa yang diharapkan? Pencegahan itu pada waktu sebelum terjadinya karhutla, kebakaran hutan pada saat itu sampai dengan tidak terjadinya, artinya menurut Pak Teguh ini bukan posisi aman, Bu Windra. Itu kan sampai mengatakan bahwa ini bukan posisi aman. Jangan kita diam bahwa tidak ada kebakaran hutan itu aman, tidak. Tetapi titik-titik api itu
itu menjadi suatu apa namanya faktor risiko untuk penyakit. Kalau menurut saya itu faktor risiko juga untuk penyakit. Mungkin itu Pak yang saya merespon apa yang Ibu moderator, Bu, ya. Saya ingin tambah sedikit begini Pak Teguh ya, Pak Teguh ya. Baik, baik Pak. Jadi konsep desa mandiri itulah jalan keluar untuk bakaran lahan dan sebagainya. Karena itu pencegahan, Pak. Pendapat tidak itu, tapi pencegahan. Betul. Nah, di sini dengan kalau kita memenuhi semua indikator itu, aman itu, ya. Bahkan betul, 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 Pak. Bakaran kita bisa ini. Jadi desa mandiri itu indeks desa membangun ini salah satu konsep yang baik untuk mencegah kebakaran lahan. Setuju. Itu aja, Pak. Saya pikir izin Mbak Ari. Saya pikir silakan, ini terobosan baru ya dari Bapak Gubernur dan layak dicoba. Tadi saya hanya ingin memberikan kritikan waterbombing, kemudian hujan buatan itu masa lalu, old fashion. Udah ya. Ini nggak mampu, hanya berujung pada proyek dan hanya segelintir orang yang menikmati ya. Nah, indeks desa membangun bisa dijadikan atau apa tadi desa membangun ya Pak Gubernur. Ya. Kemudian pemulihan lahan gambut, menghentikan pengrusakan hutan, itu terobosan-terobosan yang sebenarnya harus dikuatkan pelaksanaan dan harus persisten. Kita harus yakin. Hari ini kan kita tidak cukup yakin dengan upaya-upaya yang sudah kita upaya-upaya baru yang sudah terpikirkan. Setidaknya restorasi gambut itu inovasi baru per Januari 2016. Tapi kan tidak maksimal. Ada banyak alasan ya. Nah, menurut kami semua inovasi baru itu layak dicoba. Yang penting penekanannya pada pencegahan. Karena kita nggak punya cukup sumber daya, hanya berkutat pada penanggulangan saja. Begini gitu. Apalagi di sektor kesehatan. Dan kami berharap dari Bu Menteri Kesehatan itu, Bu Wendra, nanti mungkin bisa disampaikan, itu penting bagi kita, Kemenkes, memiliki data lengkap korban-korban atau masyarakat terdampak dari karhutla ini dalam 38 tahun terakhir. Sehingga kalau ada serangan denda seperti pandemi ini, mudah dicek bagaimana situasi korban-korban. Karena mereka yang paling rentan. Mereka sudah mengalami apa namanya ISPA dan seterusnya karena karhutla, sekarang ada pandemi. Jadi mudah sebenarnya untuk menyelesaikan satu-satu persoalan dengan satu kuncinya, data kita lengkap. Hari ini kan kesannya ya, mungkin saya salah. Itu kita ada data, kalau muncul ada masalah muncul di permukaan di ruang publik. Sementara kalau di ruang publik nggak heboh, kesannya ya teman-teman kita di pemerintahan menganggap tidak ada masalah. Ini pemikiran yang mindset yang salah yang harus dirubah. Bukan berarti tidak heboh di public domain itu tidak ada masalah. Itu persis yang terjadi di karhutla. Itu tambahan saja dari saya Mbak Ari. Terima kasih. Baik, luar biasa ini diskusi kita ya, seru sekali dan saya pikir ini sangat bermanfaat diskusi kita hari ini, terutama kita dalam menghadapi ancaman ganda, karhutla, dan COVID-19 ya Bapak Ibu. Dan ini saya pikir kita semua punya tujuan yang sama, yaitu melindungi Indonesia dari karhutla yang kalau bisa kata-kata langganan itu kita hentikan ya Mas ya. Saya pikir semua yang di ruang Zoom setuju dengan saya. Nah, saya ingin kemudian Pak Sutarmiji dan Ibu Wendra memberikan closing statement masing-masing bagaimana komitmen dan langkah nyata untuk pencegahan karhutla ini, terutama di era pandemi dan di tahun-tahun mendatang. Silakan mungkin dari Mas Teguh dulu. Kalau Halo Mas Teguh, masih di mute. Sorry, dari saya sederhana saja, satu, pencegahan karhutla ini harus menjadi prioritas. Dan kontribusi para pihak itu penting, sehingga titik tekannya ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ini hanya akan terjadi secara inklusif kalau kita bisa saling terbuka terhadap data yang berkaitan dengan pencegahan karhutla ini, kemudian memberikan ruang partisipasi dan berani mengambil inovasi baru dalam pencegahan karhutla. Ya, terima kasih.
Lanjut dengan Ibu Indra, silakan. Baik, prinsipnya kan sama ya, kita pencegahan. Kalau pencegahan pada daerah karhutlah dan yang juga ada COVID, maka yang harus dilakukan seperti yang sekarang, pakai masker, maskernya N95 loh, N95 kalau karhutlah Pak. Pak Gubernur harus siapkan N95, jadi lebih mahal. Kemudian cuci tangan pakai sabun, itu sudah luar biasa ya. Kemudian stay at home, jadi bukan cuma COVID, tapi karhutla juga Pak, stay at home. Jadi kemudian ISPU-nya harus setiap hari dievaluasi. Itu. Kemudian dan jangan lupa memang untuk pencegahan, tetap untuk mereka yang influenza harus jaga supaya tidak sakit ya. Bagaimana supaya orang tetap tinggal di rumah, ada oksigen, dan kemudian juga untuk rumah oksigen itu disiapkan oleh pemerintah. Selagi saya karena ada Pak Gubernur, saya mengingatkan sekali lagi bahwa sekalipun karhutla ini tidak belum ada ya, tapi kita tetap harus waspada. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan di pesan. Ya, terima kasih Pak Ibu Indra. Lanjut dengan Pak Sutarmiji, silakan Bapak. Saya pada prinsipnya sependapat dengan seluruh yang disampaikan Pak Teguh, ya, pencegahan. Tapi konsep pencegahannya ini harus konsisten. Ya, konsisten dan apa yang harus kita capai. Jadi konsep desa mandiri sebetulnya ini sudah dibuat oleh Kemendes, Pak. Ya. Masing-masing jalan sendiri, ya. Itu di dinas Kementerian Kesehatan harusnya di situ kolaborasi tadi ya, Kementerian LHK, ya, Kementerian apapun. Nah, tiba-tiba misalnya ada dibuat badan restorasi gambut yang nggak tahu nih cantelannya di mana. Nah, orang berharap dari itu, akhirnya yang ini yang harus dikerjakan, nggak mereka kerjakan. Kan itu. Tapi kita sudah punya PCR cukup banyak, Bu. Satu ya, hari ya. Terima kasih. Nanti dan saya tahu. Saya mewajibkan semua kabupaten untuk mengirim 200 swab minimal per minggu. Ya. Jadi harus dilakukan terus-terusan. Ya. Ya, alhamdulillah lah Kalimantan Barat bisa kita kendalikan. Bagus, ya, bagus. Tapi saya terus terang aja sering dimarah-marah dari kementerian kemarin. Begitu naik pesawat, sedikit naik pesawat itu kan pakai rapid test. Ya. Tentang dari Surabaya, kita ketika kita swab positif, nah berarti kan mereka main-main aja. Langsung saya larang, jangan terbang ke Pontianak selama satu minggu. Dirjen Perhubungan Udara marah. Saya bilang, ya dia marah, enak-enak aja marah. Dan kita yang jaga daerah kita kan setengah mati. Saya bilang. Ya. Kalau masih sekali lagi, saya bilang, ada kasus seperti itu, saya akan larang 3 bulan. Ya, terserah Pak Menteri marah, siapa marah, pokoknya daerah saya aman aja. Gitu. Pak Gubernur yang berkuasa kan. Saya nggak peduli, dimarah mau apa terserah aja. Dia marah kita masuk telinga kiri buat telinga kanan aja. Di samping kanan saya ada dari Kementerian LHK baru datang, kita mau diskusi. Ini beliau baru datang. Pak Teguh. Nah ini pasti Pak Teguh kenal lah. Ya, Pak Raples teman lama. Oh. Iya, terima kasih Pak Sutarmiji. Sekarang kita mungkin sebelum saya ke konklusi dari diskusi kita kali ini, saya perlu menegaskan bahwa kolaborasi stakeholder baik pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat, dan masyarakat sendiri sangat diperlukan ya. Dan juga inovasi baru untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan untuk tidak ulang. Nah, sebelumnya ini sebelum kita saya sampai pada konklusi yang lebih besar lagi tentang diskusi kita, boleh kita foto bareng? Gallery shoot ya. Ibu harus buka masker loh, Bu. Takut. Mari kita 3 detik ya. Mari saya kita mulai 3 2 1. Baik, terima kasih sekali. Ya, luar biasa sekali kita diskusi kita hari ini ya, sahabat kata data, bahwa sekali lagi ditekankan serangan ganda
nyata di depan mata kita. Karhutla dan pandemi COVID-19 jelas bukan main-main. Diperlukan kerjasama dan komitmen yang serius antara stakeholder, dalam hal ini pemerintah, swasta, masyarakat, dan penggiat lingkungan dalam mencegah berulangnya kejadian karhutla, baik tahun 2020 maupun tahun mendatang. Dan kita harus berfokus pada upaya pemulihan lahan gambut serta menghentikan pengerusakan hutan. Dan tentunya kita semua harus tetap konsisten untuk terus menjalankan sejumlah protokol kesehatan. Ya, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada para pembicara kita siang ini. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih. Iya, saya selalu ya Bapak Ibu, semoga dengan kita semua sehat, kita terus bisa menjalankan aktivitas sehat, hari. Sehat Pak Teguh ya, Pak Teguh. Semangat, Teguh. Terima kasih ya, sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Sampai jumpa. Selamat. Ya, baik, jangan lupa sahabat Katadata untuk menyaksikan weekly update indeks kewaspadaan COVID-19 di hari Jumat 14 Agustus jam pukul 2 siang. Silakan daftar Zoom Anda untuk menyaksikan. Ya. Ya, sahabat Katadata, seperti kita ketahui, Katadata juga punya infografik yang menarik. Nah, mungkin sahabat Katadata pengen tahu bagaimana cara membuat infografik yang bisa ditampilkan di media sosial sahabat Katadata secara tepat. Penasaran kan? Nah, sahabat Katadata bisa ikut pelatihan virtual at klc.id dengan tema, dengan judul bikin infografik untuk media sosial pada tanggal 17 hingga 18 Agustus pukul 19-20 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa daftar ya sahabat Katadata. Ya, terima kasih sekali lagi untuk sahabat Katadata yang telah menyaksikan Katadata Forum Virtual Series kali ini. Jangan lupa untuk terus menjaga protokol kesehatan Anda selama pandemi ini yang masih berlangsung. Usaha tersebut tidak hanya menjaga Anda sendiri sekaligus orang di sekitar Anda, tapi juga saya dan Indonesia yang kita cintai ini. Saya Ari Mega Prastiwi beserta tim webinar Katadata yang bertugas undur diri. Dan ingat, kalau bicara, pakai data. Sampai jumpa.